Setiap tahun saat tibanya musim angin topan, pemerintah berbagai negara mulai bersiap-siap dengan harapan tidak tersapu badai. Hari ini kita akan membahas sejenak tentang peradaban super yang berhubungan dengan badai. Peradaban super yang mampu mengendalikan badai tropis. Di Pasifik Selatan ada sebuah negara kepulauan yang disebut Federasi Mikronesia. Di negara kepulauan di Samudra Pasifik ini ada sebuah pulau kecil bernama Pohnpei. Sekitar 1.600 km sebelah selatan Pulau Pohnpei adalah Pulau Papua atau Gini Baru atau Nugini, dan sekitar 3.700 km sebelah utara Pulau Pohnpei adalah Jepang. Pulau Pohnpei sekilas tampak seperti sebuah pulau terumbu karang biasa di Samudra Pasifik. Tetapi di atas pulau ini terdapat bangunan yang bahkan lebih misterius daripada piramida. Di sudut tenggara pulau itu disebut Nan Madol oleh penduduk setempat. Tembok raksasa misterius Nan Madol. Nan Madol dikelilingi oleh air, dan satu-satunya jalan untuk memasuki Nan Madol adalah melalui laut. Di sini ada kanal buatan yang tidak bisa dilalui dengan kapal. Ada pulau buatan di kedua sisi kanal. Di ujung jalur air ini ada udakan tangga batu besar, dan Anda akan melihat alun-alun ketika menaiki tangga batu ini. Sekilas tampak seperti reruntuhan kota. Kota yang entah abad keberapa ini dibangun di atas danau buatan dengan puluhan pulau buatan berbentuk persegi panjang dan menara besar. Pulau-pulau tersebut terhubung satu sama lain melalui jaringan kanal. Tapi sekarang tampak gersang, tidak ada hawa kehidupan sama sekali, tak lebih dari sebuah reruntuhan bangunan raksasa. Tidak jauh berbeda dengan bencana Chernobyl, sebuah kecelakaan reaktor nuklir terburuk dalam sejarah Uni Soviet 1986. Menurut sejarawan, bahwa dari abad ke-12 hingga abad ke-17, ini adalah ibu kota dinasti Soudeler, yakni pemerintahan pertama yang menyatukan penduduk Pulau Pohnpei yang berkuasa dari tahun 1100 hingga sekitar tahun 1628. Nan Madol dikelilingi tembok raksasa yang diperkirakan tersusun dari 250 juta batu besar dengan total 750 ribu ton batu basal raksasa berbentuk belah ketupat. Tembok kota tingginya sekitar 8 hingga 12 meter, dan beberapa balok batu di atasnya berbobot antara 50 hingga 90 ton. Tiap pulaunya terpisah oleh aliran air yang dibuat seperti kanal dengan terowongan bawah tanah, suatu hal yang belum ada di zaman itu. Ada seorang penulis bernama David Hedgecock Childers yang berkali-kali menyelam di Nan Madol pada tahun 1980-an untuk penelitian. Dia menyimpulkan bahwa skala keseluruhan proyek ini sangat besar. Dilihat dari materi batu yang digunakan, jumlah tenaga kerja dan skala lokasi, akan terlintas seketika dalam benak orang-orang pada mega proyek piramida di Mesir dan tembok besar Tiongkok. Tapi pertanyaannya, populasi dinasti Soudeler tidak banyak berubah sejak abad pertengahan sekitar 30 ribu orang. Ada yang pernah mempertimbangkan bahwa untuk menyelesaikan proyek sebesar itu dengan cara menyusun, menarik dan mengangkat material di zaman itu secara manual, maka tragislah para nasib pria, wanita dan anak-anak dari dinasti Soudeler. Semuanya harus kerja dengan sistem 996 atau 996 sama dengan kerja dari jam 9 pagi 9 malam, 6 hari per minggu tanpa istirahat. Jika memang demikian, maka dibutuhkan lebih dari 400 tahun untuk menyelesaikan proyek semacam itu. Ini benar-benar mustahil, apalagi tidak ada tambang batu di pulau itu sama sekali. Menurut penanggalan karbon 14 atau penanggalan radiokarbon, waktu pembangunan Nan Madol jauh lebih awal daripada abad ke-11, yaitu jauh lebih awal daripada masa dinasti Soudeler atau pemerintahan efektif pertama di pulau itu. Kanal Nan Madol yang dijelaskan sebelumnya di atas hanya sekitar 1 meter, jelas tidak mungkin untuk berlayar. Tapi bangunan megalitik di kota itu membentang hingga kedalaman 400 meter di bawah air. Jadi dugaan yang lebih masuk akal adalah kanal yang kita lihat ini sekarang sama sekali memang bukanlah kanal. Lalu apa?
Sebenarnya itu adalah celah antara bangunan yang tampak seperti kanal setelah permukaan air naik. Jadi ini menunjukkan bahwa Nan Madol dibangun ketika permukaan laut lebih rendah puluhan meter dari sekarang. Menurut perhitungan para ilmuwan, permukaan laut telah naik sekitar 5 hingga 6 meter sejak abad ke-11 hingga saat ini, dan bagian terdalam dari bangunan itu diperkirakan puluhan meter di bawah air. Ditilik dari laju kenaikan permukaan laut, tidak dikesampingkan Nan Madol merupakan reruntuhan pada setidaknya 10.000 tahun yang lalu. Lalu pertanyaannya yang paling penting adalah, apa sebenarnya fungsi Nan Madol yang mencuat setengah dari permukaan air ini? Fungsi Nan Madol. Apakah Nan Madol itu sebuah kota? Memang benar ada alun-alun dan bangunan di Nan Madol. Sekilas tampak seperti sebuah kota dengan tata letak yang teratur, tetapi anehnya tidak ada relief, tidak ada ukiran, tidak ada dekorasi apapun, juga tidak ditemukan adanya benda berhala atau barang kurban. Selain itu juga tidak ditemukan jendela atau jejak apapun sebagai rumah tinggal, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Yang lebih aneh lagi, di atas langit Nan Madol terkadang akan memancarkan cahaya biru di malam hari. Penduduk pulau tidak pernah menginjakan kakinya di tempat ini. Mereka percaya itu adalah tempat yang buruk, tempat terlarang yang penuh dengan kejahatan dan bahaya. Lagi pula penduduk asli setempat tidak merekomendasikan wisatawan untuk bermalam di sini. Jadi gambaran yang paling tepat adalah itu adalah instalasi megalitik. Lalu untuk apa mati-matian menumpuk-tumpukan batu di sini? Selain tidak ditinggali manusia juga bukan kuil keramat, tapi setidaknya pasti ada fungsinya, bukan? Intuisi memberitahu kita pasti ada cerita di balik itu. Sekarang coba kita memandang Samudra Pasifik Biru itu dari sudut pandang lain. Di sebuah tempat 480 km tenggara Nan Madol ada sebuah pulau kecil bernama Kosrae yang juga merupakan wilayah Federasi Mikronesia. Di pulau ini terdapat sebuah bangunan yang mirip dengan Nan Madol yang disebut leluh oleh penduduk setempat, namun ukurannya jauh lebih kecil. Di permukaan laut lebih dari 480 km di antara kedua tempat ini adalah sumber asal badai tropis. Ketika menyinggung badai tropis, mau tidak mau kita harus melibatkan penemu jenius Nikola Tesla. Menurut Tesla, faktor terpenting terjadinya badai tropis adalah medan elektromagnetik bumi. Jika energi dalam medan elektromagnetik itu dapat diserap, maka itu akan menjadi sumber energi yang tidak ada habisnya bagi kita. Karena itu Tesla menghimbau untuk membangun menara transmisi energi. Menurutnya, selama membangun menara transmisi energi dapat menyerap energi dalam badai, kemudian membangun beberapa penerima daya di sekitarnya, sehingga dengan demikian menara transmisi dapat mengirimkan energi ini, dan kita dapat menggunakan sumber energi gratis dari alam ini. Selain itu juga melemah penyebab badai tropis dan pengurangan koefisien bencana alam. Namun ide sang jenius ini tidak bisa terwujud sampai sekarang, karena terlalu sulit. Pertama, tidak ada perangkat teknis yang dapat menerima energi dari awan badai. Kedua, tidak dapat mengirimkan energi listrik secara nirkabel. Konon katanya Tesla pernah berhasil melakukannya, tetapi sekarang kita tidak bisa melihat teknologi ini lagi. Pada 1970-an, pemerintah AS memiliki sebuah program badai yang juga ingin melemahkan dampak badai secara artifisial. Mereka menyebarkan sejumlah besar katalis di tempat yang cocok dari badai. Tujuannya agar mata angin topan di awan badai meluas dan mengurangi intensitas awan badai. Setelah katalis disebarkan, laju kecepatan angin memang berkurang 30%, tetapi tidak lama kemudian badai kembali ke intensitas semula. Jadi program itu pun diakhiri ketika melihat solusi itu tidak berguna. Kita alihkan kembali pandangan kita ke Pasifik Selatan. Sebelumnya disebutkan bahwa badai tropis berasal dari Nan Madol dan leluh. Material bangunan megalitik di kedua pulau ini sangat istimewa, yaitu batu termagnetisasi. Batu basal jenis ini merupakan elemen sensor tekanan yang sempurna yang dapat mengubah energi mekanik yang tertekan menjadi energi listrik. Bangunan megalitik kuno adalah perangkat yang mirip dengan pembangkit listrik.
Hipotesis ini secara khusus pernah diperkenalkan di Ancient Alien Season 12 History Channel. Hipotesis pembangkit listrik megalit. Menurut teori ini, granit bahan bangunan piramida agung Giza Mesir juga merupakan bahan piezoelektrik yang berkualitas. Struktur mekanis piramida membuat lorong-lorong dalam gedung dan dinding ruang pemakaman menahan tekanan luar biasa, bahkan menjadi perangkat yang menghasilkan tegangan. Sebenarnya itu bukan hanya ruang makam atau struktur yang dirancang khusus. Ketika banjir datang, itu mengalir ke saluran miring di dalam piramida dan bertindak sebagai elektrolit, kemudian berkumpul di sebuah ruangan kecil di bawah piramida. Aliran air menyebabkan piramida bergetar pada frekuensi tertentu. Kemudian berat piramida yang besar, bahan granit dan desain struktural membuat getaran ini diubah menjadi tegangan. Pegangan logam di gerbang batu dari lorong itu kebetulan dapat digunakan sebagai elektroda, ditambah beberapa perangkat tambahan, maka piramida itu pun berfungsi sebagai pembangkit listrik. Sekarang pembangkit listrik sudah tersedia, lalu bagaimana memancarkannya? Pembangkit listrik harus terhubung dengan perangkat transmisi sehingga energi listrik dapat digunakan. Tetapi arkeologi saat ini belum menemukan perangkat transmisi. Oleh karena itu, beberapa orang yang menganut pandangan ini secara radikal percaya bahwa piramida agung dan obelis atau monumen tinggi secara bersamaan menjadi metode transmisi nirkabel energi listrik. Energi listrik ini ditransmisikan di ruang yang terbuka. Coba bayangkan, ide Tesla ini telah diwujudkan sejak zaman kuno. Sementara itu, mereka yang berpandangan bahwa bangunan megalitik kuno sebagai pembangkit listrik itu percaya bahwasanya di Mesir saja ada sekitar 118 titik bangunan seperti ini. Jika itu adalah jaringan transmisi energi global, coba pikirkan seharusnya ada fasilitas dengan fungsi serupa di belahan dunia lain. Mungkin ada yang berpikir bisa jadi Nan Madol juga merupakan pembangkit listrik lebih dari 10.000 tahun yang lalu. Dalam keadaan normal, media seperti udara dan plastik bersifat non-konduktif, dengan kata lain tidak dapat menghantarkan energi listrik. Tetapi ketika energi listrik cukup kuat sampai batas tertentu, ia dapat menembus medium dan membuatnya menghantarkan listrik. Kita dapat membayangkan sejenak ketika badai tropis di Pasifik Selatan mulai terbentuk. Awan badai membawa sejumlah besar energi dan menembus udara. Energi listrik ditransmisikan melalui basal magnet ke penerima di Nan Madol dan leluh untuk disimpan. Sementara di sisi lain, energi listrik di dalam awan badai akan berubah menjadi curah hujan lokal dan mengurangi ancaman badai melalui pelepasan kilat atau petir. Legenda penduduk asli setempat tentang hubungan antara Nan Madol dan peradaban kuno juga merupakan sumber penting dalam cerita ini. Penduduk asli yang tinggal di Pohnpei bersikukuh bahwa nenek moyang mereka tinggal di benua yang tenggelam. Membangun peradaban super Nan Madol. Pada tahun 1926, James Sherwood, seorang sarjana Inggris mengkhususkan diri dalam studi tentang peradaban yang hilang, menulis sebuah buku berjudul The Lost Continent of Mu. Dalam buku ini dia mengatakan bahwa sejak 50.000 hingga 128.000 tahun yang lalu, ada sebuah benua bernama Benua Mu di tengah Samudra Pasifik. Benua ini memiliki panjang lebih dari 8.000 km dari timur ke barat dan luas lebih dari 4.800 km dari utara ke selatan, atau sedikit lebih besar dari Amerika Selatan. Daratannya datar dengan banyak dataran perbukitan dan sungai. James memang pernah menyelidiki situs Nan Madol pada saat itu, dan secara sekilas James meyakini bahwa Nan Madol adalah bagian dari Benua Mu. Menurutnya, Nan Madol dibangun di atas pegunungan tinggi di daratan Mu. Jadi ketika sebagian besar benua tenggelam ke dasar laut, Nan Madol tetap eksis. Menariknya, Edgar Cayce, seorang paranormal profesional Amerika, pernah melihat Benua Mu dalam tidurnya, dan dia menyebut Benua Mu itu sebagai Lemuria, yakni benua yang hilang. Cayce mengatakan bahwa pegunungan Andes atau garis pantai Pasifik Amerika Selatan menempati bagian paling timur Benua Mu pada waktu itu. Ditilik dari waktu, Lemuria atau Benua Mu dan Atlantis termasuk dalam benua yang eksis di era yang berdekatan.
Ada netizen yang mengatakan bahwa Atlantis bahkan belum mencapai globalisasi saat ini. Sebuah pulau telah tenggelam dan segenap ras, suku, bangsa maupun peradabannya pun telah musnah. Bukankah terkesan sangat terbelakang dan lemah? Tidak sesuai dengan julukannya sebagai peradaban super, itu tak lebih dari omong kosong. Mungkin seharusnya dikatakan mereka yang sering berbicara tentang Atlantis sekarang, bukan karena peradaban Atlantis jauh lebih tua atau lebih maju. Ini terkait dengan propaganda Plato. Adalah Plato yang lebih dulu membuat orang-orang tahu tentang Atlantis. Dari sudut pandang orang-orang saat ini, Atlantis sebenarnya adalah representatif dari peradaban manusia periode itu. Sama seperti peradaban negeri Su kuno 316 sebelum Masehi dalam kitab San Sing Tui sekarang. Itu karena kita menemukan lubang pengorbanan besar dan sejumlah besar perunggu yang tergali di tempat yang disebut San Sing Tui ini. San Sing Tui merupakan representatif dari peradaban cekungan Sichuan pada masa itu. Adapun bagaimana orang-orang di era itu menyebut diri mereka sendiri, itu adalah hal yang tidak sama. Dan seperti apa suku dan duka, intrik dan segala aspek kehidupan pada orang-orang di zaman itu, tentu saja jumlahnya jauh lebih banyak daripada yang bisa kita gali hari ini. Benua yang berbeda di dunia memiliki peradaban dengan tingkat teknologi yang hampir sama, ada hubungan politik dan perang antar negara. Demikian pula ada perbedaan antara negara besar dan kecil, kuat dan lemah. Masing-masing memiliki masalah sendiri dan menghadapi beberapa masalah yang umum. Hanya saja tidak mungkin untuk melacak kembali segala sesuatu yang terlalu detail. Semua ini hanya dapat diserahkan kepada novelis dalam film. Menurut Casey, hilangnya Lemuria lebih awal dari Atlantis dan spiritualitas suku bangsa Lemuria sedikit lebih kuat dari Atlantis. Namun akhirnya jatuh merosot, peradaban Atlantis dan Lemuria keduanya pun tenggelam ke dasar laut. Jadi ini adalah periode bencana bersama bagi umat manusia, bukan bencana bagi sebuah pulau di Atlantis. Cukup sekian dulu topik kita hari ini. Jika suka dengan video ini, jangan lupa like dan subscribe channel Mata Ketiga agar tidak ketinggalan dengan cerita menarik lainnya yang kami sajikan. Karena dukungan teman-teman adalah semangat kami dalam menggali misteri dunia yang bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih dan sampai jumpa di episode berikutnya.